Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Hadi 165. Kali ini saya mau bikin tutorial cara membuat kipas angin dari AC bekas. Hey there. AC bekas ini subscribe to my channel and also press this bell icon. Bagian evaporator itu sudah rusak, tidak bisa dielas lagi. Pipa yang menuju ke evaporator saya sudah buang, tapi bagian evaporator depan masih saya biarkan nempel. Ini kondisi AC ini ya cukup lumayan, masih bagus. Cuman ya kendalanya di bagian evaporator sudah rusak. Karena kipas AC ini masih layak bisa digunakan, dari PCB-nya atau cara kinerjanya AC ini masih bagus. Jadi saya mau manfaatin untuk dibikin kipas angin. Kipas angin ala AC. Oke, selanjutnya saya mau pasang di atas ini. Ini bracket sudah terpasang di ini, cuma saya menggunakan skrup, tinggal indurnya saya pasang. Oke, sudah terpasang. Saya mau tes.